Kami juga tadi sudah mendengar dan memahami apa yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan terkait capaian-capaian yang disampaikan. Ini sangat luar biasa. Harapan kami ke depan sesuai dengan visi misi pemerintah kita Republik Indonesia dan juga Bapak Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID ini yang sangat sangat luar biasa, bahkan dari khususnya Samosir, bahwa belakangan ini tidak ada yang satupun ada kematian akibat dari COVID-19 ini. Ini juga menjadi salah satu atensi kita ke depan. Dan juga kami mengapresiasi Pak Kapolres dan juga jajarannya. Kita lihat dalam beberapa bulan ini, tahun 2021, yang sangat luar biasa atensinya, bahkan ke desa, seluruh Kota Samosir menggerakkan seluruh jajaran dari Kapolres dan juga memberikan dukungan kepada tim vaksinasi. Kita juga patut mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kapolres, ada juga Pak Dandim dan juga Pak Kajari, karena ini adalah sebagaimana sebagai penyelenggara pemerintahan yang ikut terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Harapan kami ke depan, mari kita saling bahu-membahu dan tidak boleh ada ego, karena ini adalah tujuan kita bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Itu yang paling utama. Dari kami, Forkopimda, hal-hal yang perlu kami dukung, baik dalam penanganan anggaran dan juga dukungan moral, kami siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depan. Yang terakhir, oleh juga para tokoh masyarakat, ini juga ke depan, kita mari selalu bahu-membahu dalam mendukung pemerintahan yang sekarang ini, karena kita lihat banyak juga di media sosial yang banyak mengkritisi dan banyak misalnya menyampaikan sesuatu hal yang tidak pas pada posisinya. Harapan kami melalui para tokoh masyarakat dan juga pemerintah Samosir agar senantiasa kita ke depan saling memberikan pemahaman dan dukungan. Oleh karena itu, dalam acara launching ini, kami dari Pemda mengucapkan terima kasih dan semoga nantinya vaksin lanjutan booster yang tak ketiga ini bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dengan ini, kami ucapkan terima kasih. Horas. Terima kasih.